Halo guys, ketemu lagi sama Jer Herman ya. Ini prototipe regulator T-Rex 2. Ini hampir sama ya bentuknya dengan T-Rex 1, cuma dimensinya lebih pendek sedikit, sekitar 5 mili. Ini bisa dilihat, masih belum di unit test ya, belum lah, masih prototipe. Ini tutupnya bersama dengan P70, tutup belakang adjuster yang bawah, tapi sudah kita rubah jadi kotak, jadi biar enak pakai kunci Inggris aja nanti ngejasnya. Ya, kita mulai testingnya pakai regulator ke digital. Ini masih test tipis-tipis ya, masih belum fix lah. Nanti coba kita cari setting yang terbaik lagi, karena masih ada perlu perbaikan sedikit. Sebenarnya sih sudah cukup stabil, cuma menurut saya masih kurang ya. Nantilah tunggu saya dari luar kota kembali ke rumah, nanti coba setting-setting. Ini nyetingnya di bengkel ya, nanti coba kita sempurnakan lagi biar dia bisa lebih stabil ininya, regulatornya biar lebih stabil. Nah, kita coba lagi sekali lagi. Memang di sini ada kenaikan sedikit, ada naik sedikit 1-2 sampai 5 psi lah. Tapi nanti kita coba tes lah. Coba kita operasi sedikit, kita cari yang lebih baik lah. Kalau menurut saya sih ini hasil PU-nya masih belum duduk di pistonnya, jadi dia naik sedikit-sedikit, naik dia. Cuma ya nggak terlalu besar kenaikannya, bisa dilihat pistonnya sendiri. Nanti minggu depan insya Allah saya akan bikin videonya yang lebih lengkap, karena ini kesannya dari bengkel. Silakan ditonton. Oh ya, ini harganya dijual 1.350.000 ya, silakan menghubungi, deskripsinya ada di bawah, nomor WA saya. Terima kasih.